Lagi satu yang last sekali, masa nak apa-apa nanti last sekali, kalau boleh kita jaga SOP lah. Sebab sekarang ni saman semua main, kita kena lancar tabung pula untuk bayar saman. Dia mahu charge melalui gambar yang kita ambil. So kita sama-sama jagalah. So lebih-lebihnya tu ustazah cerita. Okay. Boleh dah dulu dengan Al-Fatihah ke apa kan? Okay, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, ustazah, saya serah pada ustazah. Syahadat wah ni dah. Syahadat syahadat. Dia handle lah ni. Ya, okey, kena jauh. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat walafiat. Siapa yang dah pernah jumpa saya? Macam-macam. Subhanallah. Siapa pernah dah jumpa depan? Okey. Okey, subhanallah. Oh, jauh, setapak KL. Oh, Kampar. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terlebih dahulu nak ucap terima kasih kepada Encik Nasir. Saya panggil Ustaz Nasir ya juga, Tuan Guru Nasir boleh juga kan? Betul, Tuan Guru Nasir. Dan isteri tercinta, subhanallah. Sihat kan? Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian anak dia. Ni anak nombor berapa ni? Nombor 2, masya-Allah. Sekarang pun menguruskanlah tempat ni ya. Akhirnya alhamdulillah saya sampailah di tempat operasi Jaulah Umi Abi. Subhanallah. Kan namanya Jaulah Umi Abi kan? Jadi panggil Umi Abi lah semua ni. Walaupun dia lebih muda panggil Umi Abi lah juga ya. Jaulah ni maksud dia apa? Adik, Jaulah maksud apa? Ha? Lawatan. Jaulah ni lawatan, perjalanan kan? Jadi seolahnya ini adalah satu perjalanan, satu lawatan, perjalanan hidup Umi dan Abi ni yang sangat kuat semangat ni. Mereka berdua ni kami kenal berapa tahun yang lepas. Tahu daripada dulu sampai sekarang sangat kuat semangat untuk menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga kerja amal. Sebenarnya kalau kita lah bagi orang yang biasa, kadang-kadang tu orang yang kata tak ada nama, bukan mudah nak set up tempat macam ni. Betul kan? Satu lagi kadang kalau kita fikir siapa kita kan kak? Nak set up tempat pengajian apa, kalau tok-tok guru tu lain sikit kan? Ha. Jadi mereka berdua ni memang beraninya luar biasa. Subhanallah. Mungkin orang yang di live ni tak faham ni apa maksud saya. Saya sekarang sedang berada di Perak, tuan-puan sekalian. Jauh. Sekarang berada di Perak. Ada urusan dengan tadi tu dengan Al-Barakah, Datuk Kazim.
Lepas tu tengah hari pun ada live. Itu yang saya sampai tadi macam lelap sekejap. Bila asar ni kan terlelap, dia jadi macam dia jadi macam apa? Mamai. Ha kan? Mungkin sebab penat sikit. Ha penat sikit. Jadi mamai sikit. Ha ni agak-agak ni boleh bercakap lah ni ya. Mungkin apa ni, bila kita travel jauh, lepas tu kita sampai je tadi ada live juga. Lepas tu ada meeting dengan Datuk Kazim, sampailah ni terus bergerak ke sini. Jadilah macam mamai-mamai gitu kan. Tapi alhamdulillah saya pun tak nak mengecewakan. Walaupun kita ni macam last minute, Masya Allah akan dikuatkan lah. Dikuatkan insya Allah. Jadi saya mohon maaf awal-awal kalau nampak macam ustazah tu pelik sikit ya. Ke nampak normal je? Normal je. Takut macam apa ustazah ni kan? Macam susah hati, macam sedih kan? Sedih tu sedih lah kan? Bukanlah sedih. Masya Allah. Kalau kita sedih, sedih lah. Kalau kita gembira-gembira, kadang perasaan tu bercampur-campur kan. Jadi kitalah kena lawan kan. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi berkasih sangat, Masya Allah. Susah hati ke Cik Nasir? Ha, muka macam susah hati ke memang muka macam tu? Yelah. Oh, puasa rupanya. Itulah masing-masing nampak macam puasa, macam tak larat je ni kan. Jadi alhamdulillah muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, ni muslimat semua ni ha. Adalah tiga wakil muslimin tu. Ha, masya-Allah, tapi tiga seorang mewakili 10 orang tu. Ha. Okey, jadi petang-petang ni sekarang pukul berapa? Mungkin kita akan habis dalam pukul 6 suku macam tu kan? Dah masak belum ni? Dah settle dah ya? Ha, masya-Allah. Alhamdulillah, kalau kita tengok ada buku pada tangan masing-masing. Ini sebenarnya buku fik yang kita bawakan, yang kita sendiri hasilkan, kita buat, Masya Allah. Jadi boleh je belek-belek tu. Ha, kalau tu nanti serahlah balik. Ha, kalau nak boleh bawa balik. Ha, kena tinggalkan sesuatu lah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat di live, saya sekarang sedang berada di, nama tempat ni apa kak? Darul Ta'lim. Betul, Darul Ta'lim, Jolok Mi Abi. Taman Seri Raya. Simpang Pulai. Kampung Kepayang, Perak. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita berada di ni, tempat Darul Ta'lim. Aduh pun nak. Dia post pada kami hari tu banyak. Hospice dengan belakang. Okey. Okey, subhanallah. Oh, cantik. Masya Allah. Inilah pasangan. Mungkin ada orang yang ingat yang saya pernah live dengan pasangan yang comel ni. Pasangan bahagia dunia akhirat ni. Ha, tempat ni, Masya Allah. Jadi, tuan-puan di mata Allah sekalian, insya Allah kita isilah masa sementara menunggu waktu berbuka puasa dengan majlis ilmu, dengan ilmu insya Allah. Belah sini tak pernah nampak channel ni ya. Kan? Tersekat sikit kan? Sebab ni. Boleh tak dek? Kamu pandai tolong adjust kaki-kaki ni. Tak, biar duduk tengah. Sebab sini saya jadi tak nampak muka Ajah-Ajah ni. Ajah ni ngintai-ngintai. Kan? Sian pula. Ha. Dua-dua letak tengah. Ha, baru nampak. Ha, sian pula kan? Ha. Boleh Ustaz? Boleh. Sini waktu rapat sikit. Okey. Ada dua tak nampak. Itulah. Okey dah. Okey Ustaz. Molek, comel. Siapa yang tak nampak dulu depan ada kosong. Ha, gitu. Betul. Betul. Tak nampak juga duduk tempat saya. Subhanallah, alhamdulillah. Sekarang kita ni dah 23 Ramadan, tinggal lagi dalam 7 hari ataupun 6 hari sebenarnya. Kalau Ramadan 29 hari, jadi 6 hari lagi. Allahu akbar. Makcik-makcik kan, ibu-ibu dulu pergi sekolah ada peksa kan? Peksa paling besar namanya peksa apa? Kau tak ambil peksa? Bakat dulu je kan? SPM lah kan?
STP, tapi SPM tu memang peksa paling besar lah kan. Ibu-ibu kan bila tengok anak-anak nak ambil SPM, dia ready awal ke hujung-hujung? Yelah, awal-awal tu, awal tahun tu belajar lah. Tapi betul-betul study, betul-betul bila? Ujung lah, dekat seminggu sebelum. Ui, nampaklah diorang tu tak tidur malam kan. Nampaklah siang malam dengan buku, diorang dah tak pergi main kat padang, diorang dah tak tengok TV. Subhanallah. Kita sekarang dah di penghujung Ramadan. Kalau boleh, kita kena jadi macam tu. Sungguh-sungguh sampai tidur sikit, sampai mana-mana bawa Quran, banyakkan zikir apa semua. Bukan kata macam tu elok. Kalau ikutkan yang terbaiknya, kalau yang cemerlang, pelajar yang cemerlang, daripada awal lagi dia dah ready. Tapi kadang-kadang kita dengan Ramadan ni, walaupun dah tiap tahun jumpa, tak tahulah, macam tak cemerlang-cemerlang juga kan, kalau kita muhasabah diri. Jadi kalaulah kita tak boleh nak, kita tak boleh daripada awal lagi buat terbaik, belum terlambat. Itu yang saya nak sebut. Belum terlambat untuk kita pulun sungguh-sungguh untuk dapat keputusan yang baik bagi Ramadan kali ini. Keputusan apa yang kita nak dapat ya dalam Ramadan? Iaitu keputusan cemerlangnya adalah bila kita dapat darjat taqwa. Itu memang disebutkan dalam firman Allah berkenaan dengan dalil persyariatan Ramadan. Kita tahu dalil persyariatan kewajipan berpuasa, ia diturunkan, ia mengaitkan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah ayat tu turun, bermulalah kewajipan berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Mudah-mudahan kamu akan boleh takwa. Allah nak beri takwa. Pendek-pendek ceritanya, kalau orang beriman, kan Allah mula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Beriman, ada iman saja belum cukup untuk jamin kita selamat daripada api neraka, tapi insya-Allah boleh masuk syurga. Sebab di sana ada hadis Nabi, jika ada iman walaupun sebesar biji zarah akan tetap masuk syurga. Tapi kita bimbang dia azab dulu. Tapi bagi orang yang bertakwa, dia dijamin syurga, diharamkan neraka. Sebab itu kita memang nak sangat darjat takwa ni. Apa kelebihan jadi orang bertakwa? Orang bertakwa ni kelebihan dia bukan tunggu mati. Kat dunia lagi Allah beri kelebihan banyak kepada orang yang bertakwa. Antaranya Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat si Budina kan kita sebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, takwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Ada kesulitan, ada jalan keluar. Ada duka cita, ada jalan bahagia. Ada rasa susah, Allah beri jalan mudah. Itu kelebihan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan dia kecukupan. Cukup apa yang dia perlu, Allah beri. Allah beri cukup selalu. Kesihatan cukup, kebahagiaan cukup, ketenangan cukup, rezeki cukup. Walaupun zahirnya tu tak cukup, tapi hati tu Allah beri rasa cukup. Itulah kekayaan yang sebenar. Itu baru satu. Dalam Al-Quran disebut pasal takwa ni, antara sifat ataupun akhlak yang paling banyak disebut. Allah sebut lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah, indallah, inna akramakum indallah.
Orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang takwa. Subhanallah. Walaupun orang mungkin muliakan saya, hormat saya, puji saya kan. Orang kata Ustazah dihormati, disanjungi, dimuliakan, dipuji. Tapi belum tentu saya di sisi Allah begitu. Mungkin saya hina, mungkin Allah tak pandang. Mungkin saya bukan sesiapa, malaikat pun tak kenal, tak disebut-sebut. Allahu Akbar, mungkin saya terbalik. Sebab itu bila saya hadir majlis ilmu seumpama ini kan, mungkin ada di kalangan kita ni yang mana Allah pandang. Kita tak tahu siapa di kalangan kita ni yang mana hatinya bersih, tak bersangka buruk dengan orang, sentiasa doakan kebaikan orang, tak bermusuh dengan orang, banyak ibadah, banyak zikir, banyak selawat, banyak sedekah. Kita tak tahu ni, saya datang, saya dapatlah berkat tuan-puan sekian, sahabat-sahabat, puan-puan, ibu-ibu ni. Mungkin ada di kalangan kita ni seorang wanita yang sangat sabar. Dia diuji oleh suami, dia sabar, diuji dengan jiran, dia sabar, diuji dengan adik-beradik, dia sabar. Kita tak tahu ya, Allah angkat darjat di kalangan yang hadir ini ataupun yang di alam maya atas sebab apa? Mungkin sebab dia ahli zikir, mungkin dia ahli sedekah, mungkin dia ahli sabar. Itu semua nama-nama pintu syurga ya. Nama-nama pintu syurga, babu salah, pintu salat, babu sedekah, pintu sedekah. Babu jihad, orang yang kuat berjihad di jalan Allah. Babu siyam, orang yang berpuasa, dia jaga sungguh puasa dia. Puasa ni yang panggil masuk pintu Ar-Rayyan ni bukan puasa biasa-biasa. Dia bukan puasa tahan lapar dahaga, dia tahan nafsu dia tu lagi payah. Nafsu suruh apa? Ha, nafsu ni suruh je bercakap benda yang menyakitkan hati orang. Nafsu ni suruh apa? Buat akhlak yang menyakitkan hati orang. Nafsu suruh apa? Komen, maki hamun apa semua di media sosial. Nafsu suruh apa? Banyak rehat, banyak tidur, banyak gini-gini. Allahu Akbar. Nafsu memang nak menyuruh kita buat perkara yang merosakkan amal soleh kita, merosakkan iman kita. Subhanallah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat di mati Allah sekalian, masya Allah. Pintu syurga lagi nama dia apa? Babu sabr, pintu orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ini nama-nama pintu syurga Allah. Ada 8 pintu syurga Allah. Tapi banyaklah perbahasan ulama tentang 8 lagi tu, 4 lagi, tapi yang sahihnya itulah. Tadi yang 5 tu yang sahih. Masya Allah, muslimin, muslimat di mati Allah sekalian. Kalau orang tanya pula, Ustazah, apa ya tanda-tanda kita ni dapat takwa? Kita ni macam mana nak tahu kita ni orang yang bertakwa? Kita nak rujuk apa? Antaranya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Cuba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam ya rabbihim wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Okey, masya-Allah. Dalam firman Allah ayat surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 ni, Allah memberikan gambaran ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey, bantu saya sebut satu-satu ayat sebab saya nak baca terjemahan tu. Kadang-kadang bila nak baca terjemahan saja dilupa ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah lah yang Maha mengetahui maksudnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah menjadikan Al-Quran, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fih, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dia. Bila ada masalah rujuk Al-Quran.
Bila ada sesuatu, tengok Al-Quran. Bila sedih, baca Al-Quran. Allah mesti beri petunjuk. Bacalah ayat mana-mana. Janganlah kita macam, okey, buka mana-mana. Tapi walaupun kita sambung bacaan, Allahu Akbar, memang akan ada. Allah pujuk kita dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Allah beri jawapan kadang-kadang tu. Dengan masalah, dengan kesedihan kita, Allah beri jawapan. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya, tak apa, cerita tu selepas ni. Ada cerita? Ha, agak-agak saya ingat. Cuba kita tengok lagi. Hudalil muttaqin. Lagi? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itu beriman kepada perkara ghaib. Beriman kepada perkara ghaib, alam ghaib, perkara ghaib. Contoh perkara ghaib apa? Alam maya ke perkara ghaib? Alam barzah. Lagi? Syurga neraka. Dosa pahala. Ya, dosa pahala, malaikat, subhanallah. Dosa dan pahala, masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, sekiranya kamu tahu nilai ganjaran solat berjemaah subuh dan isyak ataupun solat berjemaah di masjid, Nabi kata, sekiranya kamu tahu nilai solat berjemaah di masjid, kamu pasti akan mendatangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan merangkak. Dan Nabi sambung lagi hadis itu, sehinggakan kamu perlu mencabut undi, Nabi kata. Kena cabut undi. Ini dalam keadaan wabak, cerita lain. Dilarang, disekat, dihadkan, itu cerita lain dalam keadaan wabak. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Masya Allah. Ustaz Azhan dan juga Shimbi, Ustaz Shimbi, Masya Allah, datang daripada jauh, Masya Allah. Weh, Ustaz Shimbi, Ustaz Shimbi jangan sedih. Ustaz Shimbi kena teruskan tau buat live di Kota Raja. Sebab Ustaz baru baca je, baru baca. Ingat nak mesej Ustaz Shimbi. Kena kuat semangat. Ustazah pun selalu juga terduduk, jatuh, rasa nak berhenti, rasa nak lari dalam dakwah ni. Kadang fikir-fikir kan, muslimi-muslimat sekalian, kadang yang paling seronok jadi orang perempuan ni, jadi isteri betul-betul, jadi ibu betul-betul. Kalau boleh rasa nak buat macam dulu-dulu saya, sebelum sibuk dengan dakwah ni kan. Hari-hari yelah ibu kan, masak, buat donat, buat kuih, buat itu, buat ini, rumah-rumah. Sampai masa Allah takdirkan, Allah paksa jadi pendakwah kan. Lepas tu lepas satu, satu lepas satu, satu. Hilang separuh diri saya. Sedih. Hilang masa dengan anak-anak, masa dengan diri sendiri, masa dengan suami. Bahkan kadang-kadang saya hilang diri saya. Kadang hilang ceria, kadang hilang bahagia, hilang gembira. Tapi saya pernah jumpa seorang tok guru, dia kata, Ustazah, Ustazah memang dipilih Allah, Ustazah tak boleh berhenti. Berdosa Ustazah berhenti. Kadang tu kan, bila rasa macam penat dikecam, penat nak buat kerja amar makruf nahi mungkar, sebenarnya tak banyak sangat pun buat. Alah, nak dibandingkan dengan para alim ulama, para sahabat, para pejuang agama Allah, sikit je, tapi hati ni lemah kan. Kadang-kadang tu rasa macam, eh, nak jadi macam orang lain, isteri-isteri orang lain, nak jadi fully. Saya anak 7 orang, ada anak kecil, betul kan? Bawa balik ke rumah, belum tidur, mikir, sampai tidur, mimpi. Otak tu tak berhenti berjalan. Saya baca satu tulisan kan, doktor pakar sakit jiwa, tekanan jiwa. Dia kata, kalaulah sampai bawa tidur pun, mikir sampai dalam mimpi pun bawa apa tu, sebenarnya otak tak rehat dan akan menjejaskan jangka masa yang panjang. Boleh jadi tekanan mental, tekanan jiwa. Tanda-tandanya, bawa lah dalam mimpi, mikir, kadang buat senyum, gembira, tapi Allah Maha mengetahui kan. Jadi itulah kadang-kadang, subhanallah,
kekuatannya apa? Beriman kepada alam ghaib. Yang disebut dalam firman Allah tu, apa dia? Pahala. Tapi pahala tu tak nampak. Kotlah nampak pahala tu dalam bentuk omeh kan, emas. Berjuang, 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 balik rumah nampak emas ketul. Mungkin masa tu tak heran lah kena maki ke, tak cukup rehat ke, tak cukup tidur ke, tak ada masa ke dengan anak, dengan diri sendiri. Tapi sebab benda tu alam ghaib, tak nampak, tak nampak. Yang kita rasa adalah perit, sedih, letih, sedih. Ha, yang tu nampak, yang tu baca, yang tu tengok, yang tu dengar, yang tu jumpa. Subhanallah, Allahu Akbar. Samalah tuan-puan sekalian. Sebab itu Ramadan ni memang latih kita, melatih kita untuk merasakan alam ghaib tu. Sebab Allah sebut apa? Allah sebut dalam hadis Qudsi. Allah sebut dalam hadis Qudsi. Allah sebut dalam hadis Qudsi, subhanallah. Sesungguhnya hamba-hambaku meninggalkan makan dan minumnya untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Subhanallah. Sesungguhnya ibadah-ibadah yang lain Allah sebut dalam hadis Qudsi itu adalah untuknya, tetapi puasa ini untukku, aku akan membalasnya. Adakah ibadah solat bukan Allah balas? Allah juga yang balas. Tapi specialnya ibadah puasa ni, tuan-puan sekalian, ulama bincangkan ia satu ibadah yang boleh melatih diri kita merasai Allah melihat, merasai bahawasanya Allah mengganjarkan pahala, dan antara ibadah yang paling selamat daripada riak. Paling selamat daripada riak. Okey, nampak tak saya sedang berpuasa? Kan ada tulis kat dahi, puasa. Tak ada kan? Kita nampak orang tu berjalan, kita boleh cakap tak? Orang tu puasa tu, macam mana tahu? Nampak muka tu puasa. Tak, ibadah yang tak boleh dinampak, tak boleh nampak, puasa. Solat boleh nampak? Nampak. Zikir nampak? Nampak. Subhanallah, subhanallah. Sedekah nampak? Nampak. Bila holo tu nampak. Zakat nampak, haji nampak. Puasa tak nampak. Kalau makcik-makcik masuk tandas, minum air, keluar buat-buat dahaga, orang tak tahu. Buat tak macam tu? Tak buat. Sebab apa? Sebab merasakan Allah melihat. Benda ni Allah nak latih kita di bulan Ramadan, merasakan Allah melihat. Bukan mudah. Saat kita duduk, saat kita sedih, saat kita penat sendirian, saat kita stres, masa tu kekuatan apa? Ya Allah, Engkau Maha melihat keadaanku, ya Allah. Manusia tak faham. Manusia tak nampak. Manusia tak duduk tempat kita. Sebab tu habis-habiskan kekuatan. Ulang surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Apa dia? Maksudnya, aku menyerahkan urusanku, kesedihanku kepadamu, ya Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Beramallah dengan ayat ni, muslimat sekalian, muslimat. Saya dah jumpa ramai orang yang share pengalaman dia, kekuatan dia bila beramal dengan ayat ni. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusanku, kesedihanku, keletihanku, kesakitanku, keperitanku ila Allah, kepada Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Kadang kan kita sendiri tak faham diri kita, betul kan? Aku ni nak apa sebenarnya? Aku ni dah kenapa dengan diri aku ni? Kenapa aku ni jadi marah-marah ni? Kenapa aku ni mudah kecil hati ni? Kenapa lemah semangat ni? Aku ni dah kenapa? Kadang-kadang kita sendiri, tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita sendiri tak kenal diri kita. Allah Maha mengenali diri kita. Kadang-kadang kita cakap, tak kuat, tak kuat, tak kuat. Tapi Allah tetap beri kita ujian tu sebab Allah paling kenal, Allah paling tahu kekuatan kita. Yang paling tahu tahap kekuatan, tahap kesabaran kita, Allah.
Sebab itu kadang-kadang tahap time kita macam dah hilang sabar, macam dah tak mampu kan keluar kat mulut kita. Tak mampu, tak larat, tak mampu, ya Allah, tak mampu. Tapi Allah tetap beri, beri ujian yang sama. Sebab apa? Kalau kita mendengar dan memahami bahasa Allah, engkau mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku membebankan hamba-hambaku, kamu, melainkan mengikut kadar kemampuan. Kita sendiri tak tahu hakikat diri kita, hakikat kemampuan kita. Tetapi yang kita mampu buat, waktu kita dalam keadaan rasa tak mampu, kosong, blur, sedih, duka cita, sebut Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Akan datang kekuatan tu. Sebut, ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya Allah, kelemahan diriku, kelemahan diriku, kelemahan, kekuasaan, keburukan hawa nafsuku, subhanallah. Kan, hawa nafsu kita yang menyuruhkan kita lemah sebenarnya. Hawa nafsu kita, nafsu kita lemah, nafsu kita jatuh, nafsu kita sedih berlebihan. Bila kita rasa Allah melihat kita, kita rasa Allah bersama dengan kita. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, boleh je masuk tandas, minum air Pepsi, air pahit besi. Air Pepsi kan? Siapa tahu, dan tandas sosong lah. Tapi kita tak buat. Sebab puasa melatih kita, kita tinggalkan makan minum kerana Allah. Kita bukan tinggalkan makan minum kerana tak ada makanan. Subhanallah, boleh je masuk bilik air, duduk dalam bilik seorang pun boleh, kunci pintu. Lepas tu makan-makan, lepas tu buat lapar, buat tak larat. Allahu Akbar. Sebab itu sifat ihsan, sifat yang sangat mahal, sifat ihsan. Apa maksud ihsan? Satu hari malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Rasulullah dengan sahabat. Malaikat Jibril datang berupa lelaki yang berjubah putih. Kemudian malaikat Jibril duduk bertemu lutut dengan Nabi. Nama hadis ni dinamakan hadis Jibril. Subhanallah. Bertemu lutut. Kita kalau duduk usrah pun tak adalah bertemu lutut kan. Kita duduk dalam bulatan, lutut bertemu. Ini lutut, lutut dengan lutut saling bertemu depan-depan. Ha, duduk bertemu lutut. Ya, hadis tu jelas menyebutkan begitu. Duduk bertentangan dan bertemu lutut. Kemudian malaikat Jibril tanya Nabi beberapa soalan. Soalan yang pertama malaikat Jibril tanya. Malaikat Jibril tanya apa? Soalan pertama, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi soal. Lepas tu Rasulullah menjawab rukun Islamnya lima, itulah Islam. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Lalu Nabi menyebutkan tentang rukun iman yang enam tu. Kemudian malaikat Jibril tanya lagi, sahabat-sahabat pelik ni, siapa lelaki ni? Tak pernah ad, ni bukan orang kawasan ni. Tapi pada dirinya tak nampak dalam perjalanan jauh. Kalau orang musafir mungkin nampak dusur, nampak letih, tak. Dan ini bukan orang Mekah, bukan orang Madinah ni, bukan orang yang dekat-dekat ni. Muka ni tak pernah nampak ni. Tapi sahabat tengok perbualan tu. Lepas tu malaikat Jibril tanya lagi, akhbirni anil ihsan, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Lalu Nabi pun menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illakum tarah wa innahu yara. Allahu Akbar. Yang bermaksud al-ihsan, maksud dia an ta'budallaha ka'annaka tarah, kamu melakukan ibadah, kamu menjadi hamba Allah, kamu berada di mana-mana saja dan kamu merasakan bahawa kamu ini seolahnya dapat melihat Allah. Fa'ilam takun tarah, dan sekiranya kamu tidak mampu melihat Allah, dan Nabi kata memang kamu tidak akan mampu melihat Allah, sesungguhnya kamu merasakan Allah melihat kamu. Itu masuk ihsan. Kedudukan ihsan ni, dia dah sampai tahap dan melepasi dah Islam, dia dah Muslim. Kemudian dia dah melepasi iman tadi, dia naik tingkatan ihsan. Ini tingkatan hamba Allah yang sangat tinggi kedudukannya. Dia buat sesuatu memang dia rasa Allah melihat dan dia buat untuk Allah. Kalau kita dapat dah perasaan ni tuan-puan sekalian, kita bebas daripada apa?
Manusia caci, keji, hina, tak apa. Yang penting aku buat kerana Allah. Manusia tak puji pun tak apa. Suami tak hargai pun tak apa. Suami balas dengan pengkhianatan pun tak apa. Sebab yang aku buat sama ni, masak, kemar rumah, lipat kain tu, aku harap pahala daripada Allah. Allahu Akbar. Orang yang ada perasaan ihsan begini, latihannya apa? Puasa ni. Sepatutnya kita boleh capai perasaan ni. Sebab Allah dah latih kita 13 jam tak makan, tak minum. Benda yang paling manusia suka apa? Makan, minum. Allahu Akbar. Makcik-makcik ni pun kan, walaupun yang tak ada gigi pun kan, kalau nanti buatlah rumah terbuka tu kan, ada 10 menu, 10-10 nak makan. Padahal perut sah itu je. Kalau tak puasa ni kan, Masya Allah, pagi sarapan, lepas tu ngunyah-ngunyah, aku 10, lepas tu makan tengah hari, lepas tu ngunyah-ngunyah pula, minum petang, lepas tu malam. Allah kebat. Betul kan? Makan. Memang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai kita ni yang berpuasa ni. Itu hadis yang panjang sebenarnya. Hadis tu bersambung. Yang mana Allah berfirman, hadis kudusi, sesungguhnya ibadah apa ni, yang amalan lain adalah untuk hamba-hambaku, tetapi puasa untukku, aku akan mengganjarkannya. Kemudian hadis itu bersambung lagi sehinggalah Nabi bersabda, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu wangi ibarat kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Petang-petang ni jangan ha-ha lah dekat orang. Dekat suami, awak kenapa pedih, busuk? Kasturi bang, kasturi. Nah, kita cakap kan, kasturi itu sesungguhnya, bau mulut orang berpuasa itu di sisi Allah ibarat kasturi, wangi. Ini bukan kasturi yang dunia ni. Ini kasturi yang tak pernah kita cium, bau syurga ni. Allahu Akbar. Saya nak tanya, bau mulut orang berpuasa wangi ke busuk? Busuk. Ha? Wangi. Di sisi Allah. Kalau bau gigi tak busuk lah. Tapi kalau kalau tak bau langsung daripada pagi sampailah buka. Kalau tak percaya sekarang buat macam ni. Lepas tu sedut sendiri. Tahulah bau macam mana. Saya tak tahulah kok bau macam tu tu wangi. Cubalah buat minyak wangi bau tu. Ada korang nak beli bau macam tu? Kita sendiri pening. Ha, aduh. Bau mulut sendiri tu. Ha, subhanallah. Nak sebutnya Allah begitu menunjukkan rasa cinta kepada orang yang berpuasa. Bau mulut orang berpuasa tu di sisi Allah ibarat kasturi. Sebab cinta. Macam kita lah sayang anak kan. Sayang anak, baby kita. Anak masa baby, ingat tak anak kita masa baby? Lepas tu kan air susu kadang tu keluar, air jeruk. Kan leher tu kan berlipat. Lepas tu bau masam kan. Busuk ke wangi? Kalau anak sendiri wangi. Cium-cium, ui, masam tu sedap. Tapi nak cium leher anak orang? Kalau anak orang busuk lah. Keadaan tu kan, kalau saya lah, kalau baby tu kan, masa dia nguat tu kan, sengaja pula letak hidung nak bau mulut dia tu. Ih, sedap. Tapi anak orang nak cium macam tu? Tak. Kaki anak pun kita cium. Kadang tu dia masam-masam tu kan, oh cium-cium sedap. Sebab apa? Cinta. Yang busuk jadi wangi. Subhanallah, Allahu Akbar. Kadang tu duduk celah ketiak suami. Suka duduk celah ketiak suami? Ada yang macam tu kan? Celah ketiak mak, ayah kan? Padahal bau tu tapi sedap. Masya Allah. Bantal busuk. Nama bantal busuk, busuk. Tapi sebab dia sayang bantal tu, bagi dia tak busuk. Bagi kita dengan, ya Allah, apa? Boleh dia cium-cium. Nak tidur tu wangi. Sebab cinta. Allahu Akbar. Allah bagi gambaran lebih lagi. Bau mulut orang yang berpuasa itu umpama kasturi, wangi dia. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, hebat. Allahu Akbar. Sebenarnya hadis itu ada je dalam ni, kalau kita nak baca, tak apalah ya, tak baca. Cuma saya nak pergi pada sifat ihsan tadi tu. Allahu Akbar, muslimin muslimat ni mati Allah sekalian. Kadang-kadang ada hikmah bila orang sekeliling kita, orang tak sebagaimana yang kita harapkan,
Sebenarnya Allah nak beri kita faham, kamu sebenarnya hanya boleh mengharap betul-betul kepada Allah. Dan siapa yang mengharap kepada Allah takkan pernah kecewa. Itu ciri orang yang bertakwa, beriman kepada alam ghaib. Alam ghaib, pahala, dosa. Alam ghaib, merasa Allah melihat. Itu alam ghaib. Merasa Allah yang basir, yang maha melihat. Allah yang sami, yang maha mendengar keluhan kita. Itu alam ghaib. Cakap seorang-seorang, kalau orang yang tak belajar tentang sifat Allah yang maha mendengar, orang kata tu tak betul tu. Cakap seorang-seorang. Tapi kita pula dalam Islam cakap dengan Allah itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Kan duduk, ya Allah, aku nak mengadu padamu, ya Allah, engkau maha melihat apa yang berlaku kepadaku, ya Allah. Dan hanya engkau, la haula wala quwata illa billah. Hasbi Rabbi jallallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah bagiku, engkaulah sebaik-baik penolong, engkaulah sebaik-baik pelindung. Allahu akbar. Walaupun masalah tak settle lagi, tapi apa yang kita dapat masa cakap macam tu, tenang. Masa cakap masa tu rasa apa? Rasa macam Allahu akbar. Sebab apa? Allah ya qawi, beri kekuatan. Allah ya salam, nama-nama Allah ni kan, Allah ya salam, berikan ketenangan, beri rasa selamat. Allah ya mukmin, nama Allah lagi, Allah yang maha tenang, Allah beri kita ketenangan. Rupanya saat kita diuji, bukan masalah selesai itu yang kita paling perlu. Memang kita nak masalah tu selesai, tetapi sebenarnya yang lagi kita perlu adalah tenang ketika menghadapi masalah, kuat ketika hadapi masalah, ketika hadapi ujian. Yang tu siapa boleh bagi? Allah. Allah boleh bagi. Tuan-tuan sekalian, perasaan sedih, boleh nampak ke perasaan sedih tu? Boleh nampak? Macam mana ya seketul hati tiba-tiba boleh berubah? Gembira, sedih, marah. Mana tu kan tak nampak? Duduk mana perasaan tu? Itu adalah makhluk Allah yang tak nampak. Duduk kat hati ke duduk kat fikiran? Ha. Duduk dekat mana kan? Duduk hati ke duduk fikiran? Tak tahu, tak nampak. Allah yang mengubah hati manusia tu jadi sedih, jadi gembira, jadi kuat, jadi lemah, jadi resah gelisah, jadi tenang. Allah yang memberikan kepada hati yang berada di alam ghaib tu. Kalau hati yang belah liver tu, yang boleh makan hati, goreng hati, hati ayam, hati kambing, hati lembu tu, itu liver, hati yang ketul boleh nampak. Tapi hati nurani itulah tempat jatuhnya tenang, marah, resah gelisah. Itu tak nampak, itu alam ghaib. Siapa yang beriman kepada wujudnya alam ghaib dan kuasa ghaib, iaitu Allah Subhanahu Taala ialah yang membolak-balikkan hati itu. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin muslimat di mati Allah sekalian, saya ni pun akan berhenti dah ni kan. Ha, tuan-puan nak balik jauh ya? Dekat? Dekat. Okey, kita baca satu hadis Nabi, kita buka buku kita ni. Masya-Allah. Ada sahabat kita di live ni dalam 1700 campur IG, lebih kurang 2000 lebih juga yang hadir ni. Saya sekarang berada di Perak, di hadapan saya ada ramai muslimat. Insya-Allah wanita salehah, perhiasan dunia terindah, bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, kita buka muka surat 36. 5 minit je lagi. Ah, sahabat-sahabat di Almaya pun sabar. Jangan lagi berlalu daripada majlis ilmu ni, kita habiskan 5 minit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya ya. Muka surat 111. 111. Eh sorry, muka surat 36. Okey, boleh ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yawm al-qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-saimun فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ
falam yadkhul minhu ahadun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya di dalam syurga nanti ada pintu dinamakan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Tiada siapa yang memasuki pintu tersebut selain mereka. Dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka memasukinya. Apabila orang terakhir memasukinya, maka pintu itu ditutup dan tiada lagi yang dapat memasukinya. Allahu Akbar. Sebenarnya saya sejuk ketar dah ni. Sebab aircon tu dia direct. Jadi memang boleh tutup ya. Aircon ni memang sejuk. Subhanallah. Alhamdulillah. Tak ya. Memang rasa macam beku dah ni. Masya Allah. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat imati Allah sekalian. Syurga ada 8 pintu. Itu dalam hadis yang lain. Pintu syurga ada 8. Cuba kita perhatikan dalam bulan Ramadan ni, ada pintu syurga semua terbuka. Itu hadis Nabi yang sahih. Muka surat, okey, ini saya baca seorang-seorang sebab nak cepat. Muka surat 84. Muka surat 84. Masya Allah. Nabi bersabda, pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin jahat dibelenggu. Pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang terbuka. Dan pintu-pintu syurga dibuka. Ada berapa pintu syurga? 8. Itu hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya pintu syurga itu ada 8, Nabi bersabda. Itu dalam hadis yang lain. Nabi bersabda dalam hadis ini, pintu-pintu syurga dibuka dan tidak ada satu pun pintu yang tertutup. Dan tengok hujung hadis ni, Nabi bersabda Allah Subhanahu Taala akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Allah akan bebaskan pada setiap malam Ramadan hamba-hambanya daripada neraka. Siapa yang dapat pembebasan daripada api neraka, bermaksud dia akan masuk syurga direct. Dia diharamkan neraka. Kalau tak di neraka, bebas daripada neraka, maksudnya di mana? Syurga lah. Sebab di akhirat kelak wahadainahun najdain, hanya ada dua jalan, jalan syurga, jalan neraka. Kalau confirm bebas daripada neraka, maksudnya ke syurga tanpa diazab. Subhanallah. Sebab itu agak-agaklah saya tanya ibu-ibu muslimat sekalian, kita dah dapat belum pembebasan daripada api neraka? Wallahu a'lam. Tapi ada peluang tak kita nak dipilih oleh Allah pada malam ni? Ada peluang tak agak-agak? Ada, insya-Allah. Kita masih ada 6 malam lagi ataupun 5 malam lagi. Sama ada 6 malam ataupun 5 malam. Hadis itu hadis yang sahih yang mana Nabi sebut Allah akan memilih pada setiap malam Ramadan. Apa dia? Itu muka selera. Oh, gambar tu. Allah akan memilih pada setiap malam Ramadan di kalangan hambanya untuk dibebaskan daripada neraka. Dan kemungkinan kita belum lagi dapat pembebasan tu. Tapi belum lagi terlambat sebab kita ada lagi 5 malam ataupun 6 malam. Jadi apa yang kita nak buat? Start daripada malam ni nak buat apa? Masya Allah. Okay. Apa yang kita nak buat? Start daripada malam ini tuan-puan sekalian. Perbanyakkan istighfar, mohon ampun dengan Allah dan minta apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat kelak baik. Wa qina azaban nar, dan jauhlah kami daripada azab api neraka. Masa baca tu kan, bayangkan muka ibu ayah, ulang. Bayangkan muka suami kita, bayangkan muka isteri, bayangkan muka anak-anak, bayangkan muka orang kita sayang. Kita mohon, ya Allah, bebaskan aku daripada neraka, ibu bapaku, ya Allah, anak-anakku, suamiku, ya Allah. Walaupun ada anak tu menguji sangat sabar kita, tetap minta. Sebab apa? Kita tak akan bahagia pun kalau kita boleh masuk syurga esok. Kalau ada anak kita di neraka, kita tak boleh bahagia pun. Walaupun anak tu banyak nyakitkan hati, walaupun anak tu dah membuatkan kita malu, sampai anak tu isap dadah lah contohnya, anak tu buat maksiat sampai kita malu dengan orang kampung, tapi naluri keibuan tu kekal sampai di mahsyar, sampai di akhirat kelak.
Walaupun kat dunia tak nak ngaku anak, tapi percayalah, walaupun ibu ni di syurga, dia tetap kalau anak tu ni azab dan neraka. Agak-agak boleh bahagia tak ibu ni? Tak bahagia walaupun dalam nikmat dalam syurga. Sebab itu nikmat yang paling hebat bukan kita masuk syurga seorang-seorang, tapi masuk syurga sekeluarga. Nikmat paling hebat masuk syurga sekeluarga. Bukan kita ni berjuang untuk ke syurga Allah seorang-seorang, tak. Kita memperjuangkan syurga untuk suami kita, untuk isteri, untuk anak-anak, untuk adik-beradik, untuk mak ayah. Tak mampu negur dia orang buat maksiat, doa, 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 malam-malam sebut. Saya kan 3 hari lepas ada seorang hajah ni kan, nama dia Hajah Nowi. Dia belum hajah tapi saya selalu panggil dia hajah, Makcik Nowi nama dia. Makcik Nowi ni, dia adalah ketua musimat di satu surau. Nama surau tu Surau Cengal. Orangnya kecil, kurus. Ha, macam akak. Ataupun kurus lagi, kurus lagi. Umurnya dah 74 tahun. Cergas, sehat, gagah. Kalau tengok dia berjalan, kau daripada belakang ingat anak dara. Umur 74. Maksudnya jalan tu gagah, sehat. Saya dulu di Surau Cengal tu, dialah jemput saya ceramah, saya mengajar 2 minggu sekali. Seronok, saya seronok. Bila pergi surau tu, orang penuh. Dia jaga surau tu lebih daripada dia jaga rumah dia. Antara surau yang sangat bersih, cantik. Lepas tu ada bunga-bunga, ada pokok-pokok hijau. Dialah yang tanam, dialah yang siram, dialah yang jaga. Subhanallah. Lepas tu kan ada hamba-hamba Allah lain cerita, Ustazah Acik Nawi ni hidup dia ditanggung oleh Allah. Saya kata, apa maksud akak ditanggung oleh Allah? Ustazah, kalau nak tahu, Acik Nawi ni suami dah meninggal lama. Sekarang dia duduk satu rumah tu, orang yang bagi dia tempat tinggal situ percuma. Makan minum semua orang tanggung, hari-hari dia tak masak. Kau nak pergi mana-mana mesti ada orang bawa. Bahkan hari-hari dia nak pergi umrah pun orang tanggung. Dia nak buat apa semua orang bagi. Saya kata, hebatnya Acik Nawi ni, apa yang dia buat? Dia jaga rumah Allah. Dia jaga surau tu, ya Allah, gini-gini. Dia kata, lepas tu saya pun boleh cakap dengan Hajah Nawi ni kan. Saya kata, Hajah, Cik, orang kata Acik macam ni. Ya, Ustazah, tak tahulah Ustazah Acik ni. Acik, baju Acik ni tudung semua orang bagi, baju semua orang bagi, kasut orang bagi. Baik, tak ada benda yang Acik beli ni, yang Acik beli dengan duit anak-anak bagi, tak ada. Semua duit Acik, Acik sedekah lah. Acik hidup nak pergi mana-mana, Acik cakap je mesti ada orang hantar. Acik datang, dia datang 3 hari lepas, dia jumpa saya kat galeri. Acik datang dengan apa? Acik tak ada pandai bawa, Acik tak ada kereta ni, ha, ada orang bawa. Acik nak datang buat apa? Acik nak beli ni, ha, nak bagi hadiah dekat orang. Lepas tu Acik nak ni pun duit orang bagi. Entahlah Ustazah, orang tak berhenti-henti bagi duit kat Acik. Acik bukan orang susah. Orang jumpa bagi duit Acik. Lepas tu orang berebut nak bagi buka puasa. Lepas tu orang nak berebut tu berebut ni. Acik nak pergi duk pondok lah nak bawa diri. Orang nak bagi, nak bagi, nak bagi. Subhanallah. Yang saya terharu tahu tak dia cakap apa. Ustazah, pukul 3 pagi Acik memang dah bangun. 3 pagi setiap malam. Pukul 3 pagi paling lambat dah bangun. Masa sujud, Acik doa, Acik nampak muka Ustazah. Masa sujud Acik doa, Acik bayang muka Ustazah. Ustazah ni, Ustazah Acik. Dia kata, saya pun duduk nangis. Saya kata, Acik terima kasih doakan saya. Masa sujud Acik doakan Ustazah, terbayang muka Ustazah. Lepas tu dia kata, lepas doa, lepas solat lagi, doa lagi, sebut nama Ustazah. Acik ni nak pergi belajar pondok, nak duduk kat pondok, biar mati kat pondok. Acik sedih satu je, nak tinggal Ustazah kat Negeri Sembilan ni. Ustazah jangan lupa Acik, Ustazah datang ziarah Acik boleh? Lepas tu dia kata, ya Acik, saya akan ziarah Acik bila Acik masuk pondok. Ui, riang hati Acik, dia tahu gembira. Riang hati betul Ustazah, orang nunggu orang kan. Riang Acik, logo Acik, Ustazah jangan lupa. Subhanallah. Saya rasa itu nikmat yang paling besar. Yang buatkan saya masih sihat, masih kuat. Masih lagi Allah mudahkan segala urusan. Allah beri saya suami yang sangat baik. Suami yang sangat sabar dengan saya. Suami yang selalu redha dengan saya. Walaupun akhlak saya kadang buruk dengan suami. Saya hilang sabar kadang-kadang tu. Saya percaya sebab ada doa orang-orang yang benar-benar ikhlas.
Saya nak sayakan, subhanallah tuan-puan sekalian, perkara yang paling mahal dalam hidup kita sebenarnya doa. Doa perkara paling mahal. Kalau orang datang rumah kita kan, tak bawa apa-apa, ataupun orang tak bagi hadiah pada hari lahir, janganlah sedih. Kan orang tak bagi hadiah kan, orang tak, orang terlupa, orang tak tahu. Yang paling perlu kita minta doa. Kita kata, doakan saya boleh. Saya jenis yang kalau minta, saya nak dengar dia doa masa tu juga. Kalau dia kata, insyaAllah, nanti dia lupa, dia tak doa. Sebab tu kalau orang minta saya doa, masa tu juga saya doa. Sebab saya takut saya lupa. Kadang-kadang, Ustazah doakan saya ya. Saya jawab, insyaAllah, insyaAllah saya doakan Acik. Ya ke doakan basuh? Kadang kita cakap je macam tu kan. Kadang tu kan, orang datang galeri jumpa depan, Ustazah doakan Acik. Ya Allah, rahmatilah hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya dalam barakah, berikanlah dia husnul khatimah, berilah dia sehat, ya Allah, amin. Doa masa tu juga, walaupun pendek. Sebab kita takut, kita kata nak doa, lepas tu kita lupa. Betul kan? Masya Allah. Sebab apa? Doa saudara kita yang sembunyi ni mahal, sebab Nabi sebut, sesungguhnya doa saudara kepada saudaranya secara sembunyi adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Pada kepalanya ada malaikat yang yang mengucapkan amin bagi kamu juga. Sebab itu kalau kita doakan orang secara sembunyi, doa kita tu makbul. Tapi janganlah pula berkira-kira, ya Allah, jadikanlah anak jiran ni cemerlang SPM, tapi anak aku cemerlang lagi lebih sikit. Ada orang dia takut nak doakan kebaikan untuk orang lain sebab takut orang tu dapat, kita tak dapat. Betul kan? Subhanallah. Sebab itu manusia jadi kedekut, dia doa memang untuk dia. Tapi siapa yang nak dapat doa makbul, itu hadis yang sahih ya. Sesungguhnya doa seorang saudara kepada saudaranya secara sembunyi adalah doa yang dimakbulkan Allah. Sesungguhnya di kepalanya ada malaikat yang menyebutkan amin, amin. Doa kita tu, senyap-senyap tu diaminkan oleh malaikat. Lalu disebutkan, malaikat tu bukan cakap amin je, bagi kamu apa yang kamu doakan. Dapat doa daripada malaikat. Sebab itu jangan risau. Kita doa, ya Allah, murahkanlah rizki adik-beradikku, ya Allah. Tapi aku lebih sikit. Janganlah macam tu. Ya Allah, murahkanlah rizki adik-beradikku, ya Allah. Tahu malaikat akan amin bagimu jua. Kita akan dapat balasan doa daripada malaikat. Nak tanya doa kita dengan doa malaikat mana lebih makbul? Doa malaikat. Malaikat tak ada kepentingan dengan Allah. Malaikat dah confirm syurga. Kita ni ada kepentingan kalau minta sesuatu. Minta anak yang soleh sebab seronoklah dapat anak soleh. Kalau dapat suami yang baik, seronok kita juga. Ada kepentingan tu kan? Ada sesuatu yang kita nak. Tapi malaikat bila minta dengan Allah, tak ada kepentingan apa-apa. Malaikat memang dah di sisi Allah, memang confirm syurga. Malaikat tak ada dosa. Malaikat tak ada hijab dengan Allah. Sebab itu, malam ini, setiap malam yang masih berbaki di bulan Ramadan, minta sungguh-sungguh syurga Allah bukan untuk kita saja. Ya Allah, bagilah syurga, kunikalah syurga bagi ibu bapaku, bagi ibu bapa mertuaku, bagi adik-beradikku, bagi ipar-iparku, ya Allah. Kalau terbaik, sebut nama. Tuan-puan sekalian, sebelum doa, tulis list nama ni. Tulis list nama, rasa dia berbeza. Ya Allah, buat ibuku Fikriah binti Awang, ya Allah, buat ayahku Harun bin Ismail, ya Allah, buat suamiku Tengku Fazi, ya Allah, buat anak-anakku Fatimah, Imran, Raihana, Maisara, Atikah, sebut seorang. Buat adik-beradikku, sebut pula nama. Ya Allah, buat sekian-sekian, ya Allah, buat sahabat-sahabatku, buat guru-guruku, yang tu susah nak sebut nama tu. Buat guru-guruku, ya Allah, buat orang-orang yang pernah aku zalimi, ya Allah. Kurniakanlah, kita ni tak tahu ramai mana kita zalimi orang. Kita ada cakap buruk, kita ada sangka buruk, kita ada buat itu, buat ini. Dulu kita masuk duduk asrama ambil ubat gigi orang ke, ambil buah gigi ke, ambil sipar orang. Tak tahu berapa banyak kita ambil hak manusia lain. Ya Allah, untuk orang-orang yang pernah aku zalimi, ada aku ambil hak tanpa aku sedar, ya Allah. Kurniakanlah semuanya syurgamu, ya Allah. Sebab itu bila minta syurga, jangan minta untuk diri sendiri, berjuang. Minta untuk lebih ramai orang. Sebab doa itu akan kembali kepada kita, malaikat doakan syurga untuk kita. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada neraka-Mu. Ibu bapaku, sebut pula, ya Allah, daripada neraka-Mu. Ya Allah, bebaskanlah, ya Allah. Malaikat doakan pula dengan Allah, ya Allah, bebaskanlah hamba-Mu ini daripada neraka-Mu. Subhanallah, subhanallah. Sekarang dah pukul 6:30 dah.
Masya Allah, dalam sejam lebih juga kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mendapat manfaat. Banyaklah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang di live, subhanallah, sahabat-sahabat yang berada di live, saya sekarang berada di Perak, di satu tempat yang namanya Darut Ta'lim. Darut Ta'lim Jaulah Umi Abi Darut Ta'lim. Saya nak mengajak tuan-puan yang mati Allah sekalian untuk sama-sama menyumbang dan berinfak kepada Darut Ta'lim ini, kepada Darut Ta'lim. Subhanallah, berwakaf. Tempat ni Darut Ta'lim nak beli, tapi masih tak cukup, satu jumlah yang masih banyak. Jadi mailah sama-sama berwakaf dan berinfak. Cuba malam ni, setiap malam, sebab setiap malam kemungkinan Lailatul Qadar. Jangan kita aim malam, malam ganjil saja. Sebab para ulama kata boleh jadi pada malam-malam tak ganjil dan mana-mana malam di bulan Ramadan. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, marilah kita berwakaf di Darut Ta'lim Jaulah Umi Abi ini. Subhanallah, nanti kita kongsikan di ruangan komen. Berinfak, berwakaf. Dan kepada sahabat-sahabat di IG, di live Ustazah Asma, malam ini sudilah kiranya juga berinfak dan berwakaf kepada melalui NGO kita, Sahabat Amal Care. Sebab saya pernah tanya seorang guru, saya kata gini, saya tanya seorang syekh, seorang guru yang alim, kalaulah umat Islam berinfak, contohnya kepada kami Sahabat Amal Care ataupun kepada Jalal Umi Abi, tapi kami tak habiskan duit tu digunakan di bulan Ramadan, tapi kami belanjakan selepas Ramadan, adakah orang itu dapat pahala sedekah Ramadan? Guru ni jawab, dapat. Yang penting sedekah dibuat di bulan Ramadan. Yang penting sedekah dibuat di bulan Ramadan. Bila orang infak melalui NGO, Sahabat Amal Care, Jalal Umi Abi dan sebagainya, kami tak akan habiskan untuk bulan Ramadan saja. Sebab apa? Di bawah kami ada ribu asnaf yang kami jaga, yang kami jaga sepanjang tahun. Sebab ramai rumah anak yatim, fakir miskin, rumah anak-anak, rumah-rumah perlindungan ni, dia kata, Ustazah, Ramadan meriah, penuh, hari-hari orang datang bagi makan, tetapi kami akan dipinggirkan dan dilupakan sebelah bulan selepas itu. Sebelah bulan lepas tu tak ada lah, sunyilah, tunggu Ramadan pula. Tapi kami NGO yang bergerak buat kerja amal, kerja dakwah, bekalan hasil daripada infak tuan-puan beri sebanyak mungkin dalam bulan Ramadan ini, kami agihkan bulan demi bulan demi bulan, yang tanpa henti secara bertusan kita cari asnaf fakir miskin. Subhanallah. Jadi sudilah kiranya kami merayu, Masya Allah, untuk memberikan sumbangan RM10 pun, alhamdulillah, RM5 pun, alhamdulillah, pada setiap malam di bulan Ramadan. Dan kita pun sekarang ni dalam proses untuk mengumpulkan wakaf, membeli tanah lebih kurang 42 ekar untuk dibina pembangunan Islam, untuk dibina di situ madrasah, dibina situ pondok-pondok untuk warga emas, sebab ramai sangat warga emas minta, Ustazah buatlah pondok, buatlah pondok, makcik nak duduk. Ya, akhirnya selama ni saya kata saya tak mampu, akhirnya saya terima, kita nak bina naratu buat pondok yang akan beri manfaat kepada ramai, insyaAllah, ramai orang. Jadi sekadar itu, insyaAllah, terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf sekali lagi, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Selamat berbuka puasa, selamat berbuka, salam Ramadan, 23 Ramadan, masyaAllah. Okey, salam 23 Ramadan, selamat berbuka puasa. Banyakkan berdoa ketika nak berbuka, sebab itu waktu yang mustajab doa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya, saya pun tak puas juga. Sahabat-sahabat sekalian, masya Allah, terima kasih. Boleh tolong tutupkan ni? Tak pun saya tutup.